Selamat datang di Yoga with Linda TV channel. Namaste, jumpa lagi bersama dengan saya Linda. Dan ini adalah video yoga buat membantu untuk mengatasi gangguan di area bahu, nyeri bahu, ataupun frozen shoulder. Sebelum dimulai, Anda bisa siapkan strap yoga atau Anda bisa menggantinya dengan sabuk ataupun handuk. Silakan menghindari atau skip gerakan-gerakan yang dirasa belum mampu. Anda bisa lakukan gerakan ini secara rutin setiap hari ataupun ketika dibutuhkan. Kita akan mulai di posisi duduk kaki bersila. Angkat bokong kanan kiri, tubuh tegap, bahu relax. Inhale, kedua tangan angkat ke atas. Kaitkan jari-jari tangan, panjangkan seluruh tulang belakang. Exhale, turunkan ke sisi kiri, pandangan menghadap ke arah atas. Ambil nafas kembali angkat, buang nafas turunkan ke sisi kanan. Ambil nafas kembali tubuh tegap, buang nafas lepaskan tangan, luruskan siku kanan, pandangan menghadap ke arah kanan. Lepaskan siku, sekarang luruskan siku kiri. Lepaskan kembali, pegang siku kanan. Lepaskan kembali, pegang siku kiri. Letakkan tangan di bahu, putar siku ke arah belakang, ambil nafas, buang nafas, seperti membuat lingkaran yang besar menggunakan siku tangan. Lalu putar ke arah sebaliknya. Inhale, angkat kedua tangan ke atas. Exhale, turunkan tangan ke belakang, pandangan menghadap ke arah belakang. Ambil nafas, kedua tangan kembali angkat. Buang nafas, turunkan ke sisi yang satunya. Ambil nafas, angkat kedua tangan ke atas. Buang nafas, turunkan. Silakan ambil strap yoga Anda, ataupun Anda bisa menggunakan handuk, atau Anda bisa menggunakan sabuk. Kencangkan sabuk Anda, lalu tarik ke arah belakang, inhale. Exhale, perlahan turunkan kembali ke depan. Usahakan sabuk tetap dikencangkan, tarik nafas kembali angkat ke atas. Buang nafas, perlahan turunkan kembali ke depan. Inhale, angkat ke atas. Exhale, perlahan turunkan ke depan. Ambil nafas, kembali angkat, tarik ke belakang. Buang nafas, perlahan turunkan. Anda bisa lakukan gerakan ini dengan lebih perlahan, dengan lebih lembut. Ketika ditarik ke atas, rasakan peregangan di area kedua bahu Anda. Tetap lakukan gerakan ini sesuai dengan irama nafas Anda masing-masing. Tarik nafas kembali angkat ke atas. Buang nafas perlahan turunkan ke depan.
Dan perlahan turunkan, silakan rilekskan dulu kedua bahu Anda, putar-putar ke arah belakang. Lalu putar-putar ke arah depan. Siapkan kembali sabu Anda, angkat ke arah atas, kencangkan sabu. Lalu tekuk kedua siku, turunkan sabuk di belakang bahu Anda. Ambil nafas, kembali angkat ke atas. Buang nafas, turunkan ke depan. Ambil nafas, angkat ke atas. Buang nafas, tekuk siku hingga sabuk berada di belakang bahu. Ambil nafas, angkat ke atas. Buang nafas, turunkan ke depan. Usahakan tetap sama kanan dan kiri, terutama ketika sabuk Anda diturunkan. Lakukan saja semaksimalnya, lakukan saja semampunya. Bila belum bisa menurunkan rendah di belakang bahu, Anda bisa menurunkan saja hingga di belakang kepala. Ketika angkat sabuk ke atas, tarik nafas, turunkan sabuk ke belakang bahu, buang nafas. Tarik lagi ke atas, ambil nafas, turunkan ke depan, buang nafas. Anda juga bisa lakukan gerakan ini dengan lebih perlahan lagi, dengan lebih lembut lagi. Sesuaikan saja dengan kondisi dan kemampuan tubuh Anda masing-masing. Lalu sekarang kita akan mengayun-ayun seperti ini. Biarkan saja handuk ataupun sabuk berada di belakang kepala. Bahu tetap turun, ayun-ayun arahkan siku ke arah bawah. Pandangan tetap menghadap ke depan, usahakan tidak menghadap ke bawah. Dan rilis, turunkan sabuk ataupun handuk, putar-putar bahu ke arah belakang, dan putar-putar ke arah depan. Kembali ambil sabuk Anda, kencangkan kembali. Kita akan membuat lingkaran ke sisi kiri, putar ke arah belakang, kembali ke depan, dan putar ke arah yang sebaliknya. Usahakan sabuk tetap dikencangkan seperti ini. Ada penarikan di tangan kanan dan kiri. Ambil nafas, bikin lingkaran, buang nafas, turunkan ke depan. Ambil nafas, kembali tarik ke samping, ke belakang, dan ke depan, buang nafas. Anda bisa lakukan gerakan ini dengan lebih lembut, dengan lebih perlahan, untuk meregangkan area bahu yang terasa kaku. Perlahan turunkan sabuk ataupun handuk Anda. Anda bisa menggoyang-goyang atau men-shake-shake kedua tangan. Dari sini bawa handuk ataupun sabuk ke sisi kiri. Ujung bagian atas dipegang dengan tangan kanan, ujung bagian bawah pegang dengan tangan kiri. Lalu tangan kanan tarik sabuk atau handuk Anda ke atas dan tangan kiri menarik ke arah bawah. Ambil nafas, tarik dengan tangan kanan ke atas. Buang nafas, tarik ke arah bawah. Sekali lagi, Anda bisa lakukan gerakan ini dengan lebih lembut, dengan lebih perlahan, sesuai dengan kemampuan tubuh Anda masing-masing. Ketika angkat, tarik nafas. Dan ketika tarik ke bawah, buang nafas.
Dengan perlahan sekarang, jalankan kedua tangan hingga jari-jari tangan bisa bertemu. Ataupun bagi Anda bila belum bisa bertemu, tidak apa-apa, Anda bisa tetap berpegangan pada sabuk ataupun handuk Anda. Dorong lagi siku kanan ke arah belakang hingga membuka area dada. Perlahan mulai lepaskan. Silakan rilekskan dulu kedua bahu dan siku tangan Anda. Dan kita akan ganti ke arah yang satunya. Pegang ujung atas dengan tangan kiri, ujung bawah dengan tangan kanan. Inhale, tarik tangan kiri ke atas. Exhale, tarik tangan kanan ke bawah. Ambil nafas, kembali tarik ke atas. Buang nafas, tarik ke arah bawah. Inhale, tarik ke atas. Exhale, tarik ke bawah. Terus lakukan gerakan ini dengan perlahan saja, dengan lembut. Aplikasikan nafas. Menarik nafas dalam ketika terangkat. Membuang nafas panjang ketika tali atau strap Anda ditarik ke bawah. Dan sekarang biarkan kedua tangannya berjalan hingga bertemu, lalu Anda bisa mengkaitkan. Bila belum bisa bertemu, Anda bisa tetap berpegangan pada tali atau strap Anda. Perlahan mulai dilepaskan, silakan kembali disiksik dulu. Anda bisa putar-putar bahu ke arah belakang dan putar-putar ke arah depan. Berikutnya silakan ke posisi table pose. Lalu perlahan jalankan kedua tangan ke depan, turunkan dulu siku tangan. Anda juga bisa menurunkan area dahi. Tapi bila belum bisa menurunkan dahi, tidak apa-apa, sedikit terangkat. Lakukan saja sesuai dengan kemampuan dan kondisi tubuh Anda. Kita akan bertahan beberapa nafas di posisi Anahatasana untuk meregangkan area bahu yang terasa kaku. Setiap membuang nafas, rasakan dada yang semakin turun ke arah lantai, ke arah bawah. Tetap aplikasikan nafas dengan menarik nafas dalam dari hidung inhale dan menghembuskan nafas panjang exhale. Dengan sangat lembut, dengan sangat perlahan, mundurkan kedua tangan, tegakkan tubuh kembali. Silakan di posisi child pose. Istirahatkan dulu seluruh tubuh Anda. Rilekskan area bahu, siku, hingga jari-jari tangan. Perlahan mulai tegakkan tubuh dan silakan kembali duduk. Sekian sesi yoga bersama dengan saya. Tetap nantikan video-video yang berikutnya. Terima kasih sudah berlatih bersama dengan saya. Namaste dan sampai jumpa.